lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di dunia aura atau energi begitu ya, di mana setiap aura atau energi itu memiliki tingkatan, guys. Ada yang common paling rendah, bahkan yang paling tinggi namanya tuh Luminous ya. Kenapa? Karena saya sudah dapatkan aura tertingginya nih. Kita pakai dulu, guys ya. Seperti ini, buset. Nah, keren kan? Nah, saat ini inilah adalah aura yang paling tinggi di tempat ini ya, karena belum update lagi, guys. Di sini saya rencananya akan pura-pura jadi pemula, guys ya, alias ngeprank mereka bertiga lagi ya. Kita lihat nih, karena mereka juga main ini, guys. Seperti apa aura mereka gitu ya. Pasti mereka tuh sombong-sombong dulu tuh kalau di awal-awal ya. Ya udah, kita lihat aja reaksi mereka setelah mereka tahu kalau kita ini memiliki aura terkuat ataupun yang paling langka di sini ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ya udah, kalau begitu kita bakalan coba nyamar jadi orang biasa dulu. Kita lepas semuanya ya. Oke guys, kita sudah menjadi polos seperti ini dan kita bakalan coba tunggu mereka masuk server sini ya. Let's go, let's go, let's go. Wow, itu tuh mereka tuh, samperin dulu. Woi, Tan Gaming, Nabila Gaming, buset, ya ampun, keren-keren amat aura kalian tuh, woi. Wah, iyalah, ini adalah aura terbaik saat ini yang kami miliki. Eh, tunggu dulu, ini mana auranya kok kosong? Sabar dulu Tan Gaming, kan saya baru datang, saya belum gacha-gacha kayak kalian. Nanti tenang aja, saya pasti dapatin aura kayak kalian tuh. Ngomong kalau pemula tuh jangan berharap mau dapat aura seperti kami ini. Syukur-syukur bisa dapat legend. Jangan gitu Tan Gaming, yang namanya keberuntungan itu tidak memandang mau sudah lama di sini ataupun orang baru, pasti akan datang keberuntungan itu. Ya deh, terserahlah, coba aja lah bukti sendiri sana. Oke, sabar ya, saya gacha-gacha dulu nih. Lung, kok kamu polos begitu? Tidak memiliki aura. Aduh, menjadikan sekali kamu ya. Wak Darlung, saya nih baru datang. Wak Darlung belum sempat gacha-gacha. Ya ilah. Buset, tapi Wak Darlung tuh pakai aura apa tuh? Banyak lope-lopenya. Woi, perkenalkan, ini adalah aura determination, salah satu aura yang sulit didapatkan oleh pemula seperti kamu. Wih, sulit ya? Ya ampun, iya sih tulisannya 1 in 20.000. Wih, itu butuh berapa lama gacanya, Wak? Ah, cuma bentar doang, karena Wak adalah manusia yang paling beruntung di tempat ini. Hanya ratusan kali gacha, udah dapet aura beginian. Wow. Buset, ratusan kali gacha udah dapet yang begituan. Weh, kalau begitu saya mau coba dulu ya. Nih, kita coba gacha dulu. Boom. Ah, dapat good. Coba kita pakai dulu. Equi. Aura jempol-jempol tuh. Hah, jempol-jempol itu tandanya bisa kasih semangat. Oh, ya ampun, dikasih semangat gitu ya. Kalian ini berapa aja sih tadi tuh tulisannya kamu? 6.600. Nabila 4.444. Bus, jauh banget ya, saya 1 in 12. Hah, 12? Sabar nih, kita, oh ini sama. Kalau sama kita skip aja ya. Kita roll lagi, tuh. Kita skip lagi, kita dapat apa ya? Pokoknya sampai beda, guys. Ah, dapat rare. Kita equip. Tuh, 1 in 40. Katanya di sini. Ya, katanya di sini bisa bertarung ya. Coba kita setting dulu ya. Ada PVP-nya, guys. Tuh, kita on. Ada skillnya rare. Nih ya. Coba. Destroy. Pencet E, tuh. Coba nyalain PVP-nya, kita bertarung. Coba kita bertarung. Ada jurus nggak kamu? Gak ada. Wah, masa gede gitu nggak ada jurus? Ayo. Ini yang rendah-rendah yang ada jurusnya. Oh gitu, sabar. Wih, saya dikeroyok nih. Mama. Aduh. Rasakan ini. Car Smackdown. Wih. Hahaha. Gitu rupanya ya. Tuh. Wih. Smackdown. Nah. Woy. Makanya pakai yang rendah-rendah aja nih, rare. Oke. Males, Wak. Sabar, roll ya. Aduh, dapat ini. Ya udah guys, kita bakalan coba roll cepat aja. Luffy apa nih, Luffy? Kita equip Luffy. Oh, tidak ada jurus, guys ya. Berarti jurusnya dari rare ya, yang paling tinggi ya.
Belum update lagi, guys. Oke. Itu Wak Darlung apa itu bawa-bawa kucing hitam itu? Hah? Oh, ini peliharaan Wak yang paling setia. Paling setia? Wow. Apakah nambah keberuntungan? Iya, nambah 25 luck. Lumayan ya? Dapatnya di mana? Coba. Ini misi, ada misi tuh. Oh, misi. Coba ya. Oke, Wak Darlung nih berarti yang darkness buah gua ya? Macem-macem ya. Oke. Terus yang ngumpulin gua-guanya di mana? Cari. Asal ada kucing samperin. Ah, gitu. Oke, nanti ya. Yang penting kita sudah tahu dasarnya, guys ya. Nih, mudah-mudahan dapat legendary. Oke. Lumayan sih. Nah, ya, tuh. Beuh, auranya seperti malaikat gitu, guys. Malaikat. Iya, tuh. Gokil. Oke. Gimana? Sudah mulai ada peningkatan? Nah, kalian aja belum berubah tuh auranya. Mana? Hah? Ya, kita berubah dulu nih ya. Bim, Shalabim. Wish. Apa ini Crimson? Crimson. Tapi angkanya enggak terlalu beda jauh ya, 6666. Tapi susah dapat ini. Iya sih, saya aja ngerasain gitu. Wish. Coba lihat Wak nih. Wisteria. Wuih, wow. Nyangkut ribu. Gokil. Oke, Nabila Gaming belum nih. Ya, sama aja kayak saya nih. Oke, kurang beruntung ya. Kita coba roll lagi, guys. Wih, biner di. Apa nih, hacker? Wah, 10.000, guys. Gokil. Oke, sabar, saya roll lagi, guys. Frozen, wih, ini lebih tinggi nih. Set, kita pakai. Beku-beku, guys. Mana? Gimana? Berapa? 275 ini lumayan. Ini kucing yang beli. Tidak ada perkembangan. Oh, ini ya. Sabar, jangan ngeremehin Tan Gaming. Nanti. Kita bakalan coba ini, guys ya. Pokoknya kita coba cari yang paling bagus-bagus. Delete. Kita equip ya. Yes. Tuh, lihat. Satu di antara 666. Mulai ada peringkatan walaupun kecil. Tanggami. Buset Wak Darlung. 100.000. Wih. Oke banget Wak Darlung, barusan gacha. Enggak lah, udah dipersiapin kok. Oke. Kita bakalan coba kejar ya. Ini angin. Tapi 1 in 100. Ya udahlah guys. Kita bakalan coba gacha-gacha dulu ya sampai dapat yang beruntung. Ya ampun, Tan Gaming. Boleh-boleh dia. Wah, lihatlah. Inferno, guys. Rantai api. Rantai api? Betul. Bawa tombak lagi dia. Ngeri. 1 in 12.000 ya. Wah. Oke. Kalau gitu kita bakalan coba fokus gacha-gacha aja guys ya. A few moments later. Oke guys, BTW saya dapatin Crimson nih. Lihat saya Crimson nih ha. Tuh. Crimson udah enggak zaman. Lihat nih aku sama Nabila Inferno. Iya tuh. Wih, Wisteria Nabila Gami. Ganti. Kamu? Belum. Determination. Wow. Wih. Gak pakai lagi. Nih Regal nih perkenalkan. 200.000. Wah, ya ilah, susahnya. Ya udahlah kalau begitu, kita bakalan coba berusaha lagi ya. Kita lihat nih. Tuh, saya sudah ini ya. Ternyata dapat Inferno tuh sama kayak kalian. Nggak sama, aku determination. Dasar sombong. Emang ada lagi nggak di atas itu ha kamu? Ada lah. Apa? Coba lihat. Gak usah dilihat kaget. Nggak apa-apa, coba lihat, saya penasaran. Bim, salah Bim. Pakai tek. Wih, 86.000. Wow. Wak Darlung. Ya ampun, 335.000. Apa itu black hole? Sampai ke miring-miring tuh, Wak, tuh, lihat tuh. Ya ampun, gayanya udah begitu, guys. Tersengat black hole. Ngeri. Oke. Ya udahlah kalau begitu. Kita bakalan coba lihat juga ya, apakah kita dapat sesuatu yang bagus. Boom. Itu Wisteria kayak Nabila nih. Ganti Bil, ganti. G-
ganti-ganti. Pasti Nabila belum punya lagi kan, kita sama Bil. Jangan lu sama-sama, anak lemah itu mah. Dasar lemah-lemah. Emang kamu punya lagi di atas itu? Paling sampai situ aja. Ya ampun, nih lihat ya. Wih, crazy. Wow. 100.000 guys. Ya sudahlah kalau begitu. Kalau begitu kita keluarkan jurus juga, crazy. Nah, sama-sama. Kok sama? Pemula nih bos. Aduh, belum ada ya. Tapi saya ada yang begini sih, Wak. Sabar, sabar, sabar. Saya tunjukin dulu ya. Ini, tuh. Boom! Luminous. Waduh. 10 juta. Tipu-tipu lagi. Prank-nya nih, pasti nih. Iya. Saya cuma pura-pura aja di awal mau lihat kalian auranya apa, ternyata langsung sombong-sombong. Dapat 10 juta. Harusnya lagi paling tinggi. Ini coba lihat ya di My Aura di collection. Tuh ya, saya udah dapat berbagai macam guys ya. Tapi yang paling tinggi nih ya, yang lain masih kekunci Luminous guys tuh. 1 in 10 juta. Ngeri kan? Itu yang paling terakhir. Bisa pinjem? Bisa pinjem gak? Pinjem gak bisa. Kocak pinjem-pinjem. Yaudah guys, kalau nggak salah saya di server umum itu lihat yang aura-aura lebih keren lagi ya. Tapi di bawah saya jelasnya ya. Nah kita bakalan coba ke server umum aja. Ayo let's go. A few moments later. Oke guys, btw kita berada di server umum. Bisa kalian lihat sendiri. Oh ini apa nih? Aura apa nih? Oh 2 juta. Wow. Di atas Wak Darlung itu. Aduh. Tapi masih keren Wak Darlung ya perasaannya. Oke, kita lihat lagi apakah ada yang bagus lagi aura orang lain di sini? Tidak ada guys ya, cuma dia doang ya 2 juta guys. Wah, kita incar ini enggak sih walaupun kita sudah punya yang 10 juta, tapi kita pengen buka koleksi gitu ya. Oke. Ya, kita bakalan coba gacha-gacha sambil AFK guys ya. Nah, sabar, kita coba setting dulu aura-aura yang tidak kepake kita hapus ya. Nah, ini aura-aura ngeprank tadi kita hapus guys. Oke. Kita coba Inferno juga kita hapus, Bisteria kita hapus, ya Crazy juga kayaknya kita hapus aja ya. Hapus aja semuanya. Crazy tinggal Luminous aja guys ya. Nah Luminous saja kita bakalan coba gacha sama setting rollnya guys. Rollnya berarti auto delete yang bagian 200.000 saya belum dapat sih. 200.000 aja lah. Jutaan ya, yaudah. Kalau dapat gitu ya ilah, yaudahlah kita coba auto delete 200.000 aja lah buat jaga-jaga Wak. Nah, auto skipnya 200.000, auto equipnya mungkin kayak Wak Darlung berapa tuh Wak? 350.000. Wak ya. Oke, 350.000 ya kita setting ya. Siapa tahu bisa dapat kayak Wak Darlung juga guys. Ini saya terlalu hoki aja nih langsung dapat 10 juta. Oke. Prang-prang-prang. Ayolah kalau kalian mau gacha dekat di saya di sini. Keberuntungan. Dapat apa nih? Ini mah dapat yang rendah, ini mah yang kamhir-kamhir enggak sih? Kamhir-kamhir. Ya elah. Itu mah paling yang ini guys. Darkness ya 3.000 guys. Enggak terlalu inilah ya, enggak terlalu oke. Ya sudah kalau begitu kita bakalan coba AFK, mudah-mudahan kita dapat yang bagus-bagus guys. Ya, let's go. 2 hours later. Oke guys, setelah sekian lama berjam-jam kita gacha, kita lihat nih saya dapat apa nih ya. Set, kita cek aura. Alah, dapat Regal doang. Regal sama kayak punya aku. Oh, kamu dapat Regal juga, coba kita equip Regal guys. Ya elah, 255.000 yang kayak ini nih. Tuh, wih. Enggak lihat Wak nih. Wak Darlung apa itu? Yang 2 juta. Ayo Nara Planet. Oh, 200.000. Di atas yang black hole ya? Ya iyalah. Di atas black hole guys, berarti ini bisa di-trade nggak? Di-trade? Mana bisa? Mana bisa di-trade ya iyalah. Soalnya Wak punya 2. 2 dapatnya? Iya. Wih saya aja nggak dapat-dapat guys ya iyalah. Hah tapi iyalah mungkin kata penciptanya kamu sudah dapat yang paling tinggi. Iyalah yang paling hebat itu. Oke, kita coba keluarin Luminous aja lah ya.
boom animasinya tuh. Be. Animasi. Iyalah, animasi keluarnya GG. Oh. Nah, kita coba lihat collection dulu dapat apa aja sih, siapa tahu saya kehapus nih soalnya saya tinggi settingnya ya. Oke, auto skipnya saya tinggiin 250.000. Kita lihat dulu. Ada enggak di bawah 250.000? Eh, paling ini ya yang crazy itu doang ya? Ya iya. Coba come on. Nih ya, tidak ada aura, uncommon, ada aura sedikit, good, yang jempol-jempol, rare ya, kalian lihat sendiri tadi, legendary, kalau wine saya belum lihat tadi. Oh, angin-angin, binary. Oh, binary ini yang kayak Nabila tadi pakai, cuman versi cupunya nih ya. Versi cupu. Frozen. Buset, Frozen tadi ya. Charge, wih charge juga keren, cuman 1.500 guys. Delete tadi saya udah. Gloomy saya sering banget dapat. Hujan ya. Snowy. Tadi saya dapat beberapa, cuman saya ini aja karena 1/2000 ya. Darkness. Oh, darkness ya. Murder. Nah, ini yang heboh nih guys kalau dapatnya guys. Murder. Nah, kirain bagus rupanya cuman 4000 ya. Paling hebat inilah nih yang Wak punya nih. Haunted, Crimson. Crimson tadi udah arkeolog ya. Arkeologis juga keren. Unreal, oh ini Unreal. Nah, Binary X nih ya. Saya juga dapat tadi cuma saya store, guys. Inferno yang kayak ini. Inferno termasuk keren ya. Tuh, Determination. Nah, ini yang lope-lope tadi, Wisteria. Planet? Ada yang dapat planet? Enggak. Aku dapat planet tapi kehap. Oh iyalah, saya juga dapat planet kayaknya nih. Soalnya sudah planet ini sayonara planet. Bukan ini yang 43.000. Oh, yang kecil-kecil ya. Ya, hope. Oh, kehapus-hapus semua guys ya karena ini tuh. Sisanya loket guys ya dan terakhir luminos. Ya. Oke, mayan lah. Tuh, lihat pada deket-deket saya semua guys. Siapa tahu gitu kan terkena efek keberuntungan. Tapi masih keren black hole ya. Daripada ya yang Wak Darun dapat tadi ya. Wih, black hole nih GG. Harusnya kebalik gitu. Black hole 500.000. Minimalnya yang 2 juta black hole ini mah. Iya ya, 2 juta malah yang disco guys. Aduh. Ya udah enggak apa-apa lah. Sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya. Saya kirain bakalan dapat sesuatu yang bagus lagi. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.